Pasangan suami isteri warga emas yang disyaki dibunuh dalam kejadian di Taman Desa Melati Nilai Negeri Sembilan Rabu lalu mati akibat tikaman berganda. Ketua Polis Daerah Nilai Superintendent Muhammad Nur Marzuki Besar dalam satu kenyataan berkata hasil bedah siasat mendapati punca kematian Tan Kim Ju, 73 tahun dan isterinya Eng Chong Hua, 67 tahun adalah disebabkan kecederaan parah akibat tikaman berganda. Polis kini dalam usaha menjalankan siasatan selanjutnya termasuk mengenal pasti motif kejadian. Semalam, polis menahan empat individu berusia lingkungan 30 hingga 45 tahun bagi membantu siasatan. Dalam kejadian 10.45 malam itu, polis menemui mayat suami isteri itu dengan beberapa kesan tikaman dan kelar dipercayai dibunuh sebelum rumah mereka dibakar.